Previously on the 100. Part of Ali's code is still in my head. I have mental ability. Mistake, you choose to stay and you're choosing death. Okay then, I guess we have nothing to lose. Nations, it's all connected. Raven. Becca. Make no... The thing that's inevitable is Prime Fire. In 6 days, anyone who is not in this bunker will be dead. Whoever wins gets the bunker. You don't have to kill all 12 warriors. You just have to kill the last one. A war is a bad way to decide who gets to survive. A conclave. One champion per clan. Octavia cum Sky Crew is victorious. Sky Crew will not take. What did you do? If only one clan could survive, might as well be ours. Look, you agreed to this? We did what we had to do. The bunker alone, we will share it. We are one clan. The hell? Sky Crew have betrayed us all. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel Wangkiki Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 Episode 11 berjudul The Other Side. Clark menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang menentukan dan Bellamy berlomba untuk menyelamatkan salah satu dari miliknya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di dalam bunker, Bellamy berdebat dengan Jahat dan Clark. Dia sangat marah pada mereka berdua karena mengunci bunker, terutama mereka meninggalkan saudara perempuannya di luar. Abi masuk dan bertanya tentang Kin. Jahat menjelaskan bahwa Kin sebelumnya berada di menara. Mereka mengirim beberapa orang untuk mencari Kin, Bellamy dan juga Octavia. Tapi hanya Bellamy yang bisa mereka temukan tepat waktu. Setelah mendengar ini, Abi ingin menghubungi Kin, namun Jahat melarang menurutnya bahwa radio tidak berfungsi di dalam bunker, tapi Clark mengizinkan Abi dan Bellamy menggunakan radio. Kemudian Jahat menjelaskan tingkat radiasi sudah memasuki tahap kritis, jadi orang-orang di luar sana sudah merasakan efeknya. Setelah semua orang di luar sana sadar bahwa mereka telah merebut bunker, kekacauan akan terjadi dan jika mereka membuka pintu, itu artinya mereka membiarkan kekacauan itu masuk. Tetapi Abi bersikeras menggunakan radionya untuk menghubungi Kin. Tiba-tiba Octavia masuk melalui radio. Bellamy dapat menghubungi Octavia. Bellamy menjelaskan bahwa itu bukan perbuatannya, tapi dia akan memperbaikinya. Kemudian Octavia memberitahu Bellamy bahwa dia adalah pemenang konklaf dan menjelaskan keputusannya untuk berbagi bunker. 100 orang dari masing-masing klan, Kin berada di luar sana memberi sedikit waktu untuk membantu para grounder memilih orang-orangnya. Dan gaya entah bagaimana dia berhasil meyakinkan pengintai untuk mengunci kuilnya. Tapi jika ada yang tahu kalau Sky Crew mencuri bunkernya, maka mereka semua yang ada di luar akan mati. Setelah berbicara dengan Octavia, Jahat datang dengan membawa beberapa penjaga. Bellamy meminta sedikit waktu kepada Octavia, tapi Jahat segera mematikan radionya. Namun Bellamy bersikeras bahwa dia akan membuka bunker. Bellamy memberitahu semua orang jika mereka berencana untuk menghentikannya, maka mereka harus membunuhnya. Saat Bellamy mencoba berlari, seorang penjaga berhasil menyetrumnya. Sementara itu, di lab Becca, Raven sedang berbicara dengan Becca. Tiba-tiba dia mendengar seseorang sedang memanggilnya. Tapi Raven mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Raven dan Becca membicarakan tentang pakaian Eva dirancang untuk menahan suhu, lingkungan, dan juga tekanan. Becca tahu yang tidak memiliki itu semua adalah luar angkasa. Raven tidak akan bertahan lama jika dia tidak memiliki apapun untuk melindungi dirinya dari radiasi matahari. Becca meminta Raven untuk berpikir dengan apa yang bisa Raven gunakan. Itu adalah masalah sains seperti yang lainnya, masalah terakhir yang perlu Raven pecahkan. Setelah ini tidak akan ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kehilangan. Selagi teman-teman Raven terjebak di dalam sebuah bunker, Raven akan melayang terbungkus bintang-bintang.
Jika Raven ingin pergi ke bulan, mereka berdua juga bisa melakukan itu. Raven kemudian merasa ada bayangan yang lewat dan bayangan tersebut mengatakan jangan dengarkan dia. Tapi Becca menyuruhnya untuk tetap fokus. Raven kemudian menemukan solusinya, tetapi tiba-tiba dia mulai menderita mimisan. Raven kemudian terjatuh ke lantai dan mulai kejang. Sebelum Raven pingsan, dia melihat Sinclair dan dia memegang tangan Raven. Di Arcadia, Monty berjalan dengan memakai setelan hazmat. Dia memperingatkan Jasper bahwa tingkat radiasi hampir menyentuh warna merah. Sementara Harper mulai batuk dan sakit, Monty mencoba untuk menolongnya. Monty kemudian memperingatkan semua orang untuk pergi ke bunker atau mereka tidak akan selamat. Monty hanya bisa membuat 3 pakaian pelindung, tapi dia bisa membawa 7 orang di dalam rover. Tiba-tiba Riley terjatuh dan pingsan, dia mengalami overdosis dari teh Joby milik Jasper. Monty mencoba menyelamatkannya, tetapi Jasper menghentikannya karena inilah yang diinginkan oleh Riley. Gelombang radiasi akan tiba dalam 2 hari, Monty kesal dan memutuskan akan pergi ke bunker malam ini juga. Monty pergi dan Jasper mencatat bahwa Riley tidak menderita. Jika dosisnya tepat, dia menyadari bahwa mereka semua bisa mati dengan damai dengan cara yang sama seperti Riley. Di bunker, Jaha meyakinkan Abby dan Clark bahwa mereka melakukan hal yang benar. Clark memberitahu Jaha bahwa keputusan mereka kemarin memang benar, tapi sekarang mereka harus hidup dengan rasa bersalah. Sementara Abby merasa mereka kembali ke Art, membunuh orang-orang sendiri sehingga mereka bisa hidup. Octavia berada di luar sana, dia akan melakukan segalanya untuk membuka pintu bunker. Jaha kemudian bertanya apakah mereka perlu membuka pintu. Abby mengatakan tidak, tetapi juga tidak seperti Jaha. Karena Abby membenci dirinya sendiri atas hal itu. Jaha mengatakan mereka sudah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan orang-orangnya sendiri. Mereka juga telah mengutamakan orang-orang mereka sendiri dan begitulah cara mereka hidup dengan diri sendiri. Jaha kemudian memberitahu Clark bahwa dia lebih kuat dari ibunya dan tidak akan selalu seperti ini. Jaha akan membebaskan Bellamy setelah gelombang radiasinya lewat. Dan mereka harus menempatkan seseorang untuk menjaga pintu yang ingin selamat ketimbang ingin disukai dan Clark tahu seseorang yang seperti itu. Setelah itu, Clark berjalan bersama dengan Murphy. Murphy memastikan bahwa dia bersama Clark dan tidak akan ada yang membuka pintu selama dia berada di sana bersama Emory. Mereka tiba di ruang tempat Bellamy ditahan. Murphy mengambil alih penjagaan dan meminta kunci dari Miller. Clark kemudian memberi Murphy taser untuk berjaga-jaga jika Bellamy mencoba untuk keluar. Murphy masuk ke dalam ruangan dan melihat Bellamy dengan pergelangan tangan berdarah saat dia mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Bellamy meminta Murphy untuk melepaskan ikatan, tetapi Murphy menolaknya. Murphy mencoba berbicara bahwa pemenjaraannya hanya akan berlangsung beberapa hari. Bellamy menjawab bahwa Octavia akan mati dalam beberapa hari. Murphy meminta maaf karena tidak bisa melepaskan dan pergi dari ruangan. Kembali di lab Becca, Raven bangun dan melihat Becca dengan kondisi dilakban menutupi mulutnya dan diikat di sebuah kursi. Raven kemudian melihat Sinclair dan memeluknya. Sinclair kemudian mengatakan bahwa dia tidak mati agar Raven bisa bunuh diri. Raven yang Sinclair kenal tidak akan menyerah dan tetap berjuang. Sinclair meyakinkannya untuk menghentikan rencananya pergi ke luar angkasa dan mencoba mencari solusi sebagai gantinya. Raven tersenyum dan dia setuju. Sementara itu di Arcadia, Monty mencoba meyakinkan Harper untuk pergi bersamanya. Namun Harper menolak dan bersikeras untuk tetap tinggal. Monty tidak akan pergi tanpa Harper. Dia sudah menganggap Harper dan Jasper sebagai keluarga, hanya mereka berdua yang Monty miliki. Monty ingin menghadapi segalanya bersama-sama. Monty kemudian mendorongnya bahwa dia adalah seorang pejuang dan tidak boleh menyerah. Itulah sebabnya Monty sangat mencintainya. Tetapi Harper mengatakan bahwa dia tidak mencintainya. Monty tidaklah cukup untuk membuat Harper ingin hidup dan Monty tidak pantas mati untuk Harper. Harper ingin Monty menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan mereka pergi. Di polis, Indra sedang berbicara dengan Octavia. Dia ingin mendobrak pintu bunker untuk membukanya. Tapi setelah dibuka paksa, bunker tidak akan bisa melindungi siapapun. Octavia yakin Bellamy akan menemukan sebuah cara. Karena Skycrew telah mencuri bunker dan sekarang Octavia menganggap bahwa Skycrew bukan orang-orangnya lagi. Echo masuk, dia penasaran kenapa Kin sedang mengulur waktu. Indra berniat menyerang Echo, tapi Octavia melarangnya.
Echo tahu bahwa Scarecrow laki-laki tidak menghormati mereka semua. Saat semua orang tahu, Octavia akan membayar ini dengan nyawa. Namun bukan hanya Scarecrow yang tidak menunjukkan penghormatan di pemilihan. Octavia sudah tahu bahwa Echo menyamar sebagai seorang pejuang di medan perang. Dan dia juga tahu jika Rowan mempergoki Echo. Octavia bahkan tahu kalau Rowan mengusir Echo. Jika pengintai memeriksa jasad pejuang Blue Cliff, mereka akan menemukan panah Askeda. Indra kaget setelah mendengar hal itu. Askeda telah melanggar peraturan dan seharusnya tidak punya tempat di dalam bunker. Karena Octavia sudah menganggap semua klan menjadi satu yaitu One Crew, Octavia tidak akan mengusir seluruh klan atas kesalahan satu orang. Dia meminta Echo untuk menghormati rajanya untuk bergabung dengan Octavia. Jika Echo melakukannya, saat Bellamy membuka pintu bunker, keputusan Octavia akan bertahan dan Askeda akan selamat dari Primefire. Echo akhirnya setuju untuk bergabung dengan Octavia. Sementara itu di Lab BK, Sinclair dan Riven mendiskusikan cara membebaskan pikirannya dari sisa-sisa Ali. Menggunakan denyut elektromagnetik untuk mengeluarkan Ali dari kepala Riven rasanya seperti mematikan sebuah komputer dengan cara mencabut colokannya. Sebagian dari kode Ali masih ada di kepala Riven, itulah sebabnya dia menjadi Super Riven. Dia merasa akan segera mati, kecuali mereka berdua bisa menghapus kodenya. Menghentikan kerusakannya sebelum semakin memburuk memberikan otak Riven waktu untuk memperbaiki diri. Sinclair bertanya bagaimana cara Riven melakukan itu pada sebuah komputer untuk menghapus sisa kode. Riven menjawab dengan sangat simpel dengan cara menghidupkan ulang. BK menyela, otak manusia bukanlah sebuah komputer. Itulah sebabnya kode BK membunuh otak Riven. Sinclair meminta Riven untuk menghentikan jantungnya cukup lama untuk semua aktivitas kelistrikan di otaknya untuk berhenti juga. BK mengatakan 15 menit, otak Riven akan mati, jauh sebelum jantungnya bisa berdetak kembali. Riven kemudian menyadari bahwa itu mungkin terjadi jika dia dalam keadaan beku atau lebih tepatnya hanya didinginkan. BK kemudian mencoba meyakinkan Riven untuk menyelesaikan pakaiannya. Hitungan mundur kini telah dimulai dan mereka berdua akan berjalan di bintang-bintang. Tetapi Sinclair ingin Riven bertahan hidup di dalam bunker. BK dan Sinclair saling berdebat. BK ingin Riven pergi keluar angkasa, sementara Sinclair ingin Riven tetap bertahan hidup. Akhirnya Riven memutuskan untuk memilih hidup dan memihak kepada Sinclair. Di dalam bunker, Abi datang untuk mengobati luka Bellamy. Bellamy kemudian meyakinkan Abi untuk membantunya melarikan diri. Abi tiba-tiba berteriak agar Murphy membantunya. Murphy segera berlari ke dalam dan ternyata itu adalah jebakan dan Bellamy membuatnya pingsan. Abi kemudian memberitahu Bellamy bahwa kunci kendali pintu berada di kantor utama, begitu juga dengan Jaha. Dia harus melewati Jaha untuk sampai ke pintu. Bellamy mengambil taser dan dia akan melewati pintu atau mati karena berusaha. Abi juga menyuntikkan Murphy dengan obat penenang agar dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, Clark masuk ke dalam kamar dan berbaring di ranjang Nayla. Nayla merasa mereka semua bukanlah orang-orang Clark. Jika Clark membuka pintunya dan semua orang di bunker akan mati. Siapa yang akan menjalankan pertanian hidroponik atau menyaring udara ataupun pendaur ulang air? Menurut Clark itu bukan soal menyelamatkan orang-orangnya sendiri, tetapi ini soal menyelamatkan umat manusia. Di polis, seorang grunder memasuki kuil untuk memberitahu Octavia bahwa hujan hitam telah berhenti. Dia juga memberitahu Octavia para klan akan segera datang. Dia bertanya apakah mereka harus menghentikannya, tetapi Octavia membiarkan para klan datang dan kini Octavia sudah siap untuk menerima akibatnya. Kembali ke dalam bunker, Abi memasuki kantor Jaha, dia bersikeras agar mereka membuka pintu bunker. Jaha tidak mengerti karena sebelumnya Abi telah membuat keputusan itu. Sebelumnya mereka berada di Ark, Abi mengira mereka sedang menyelamatkan umat manusia, Jaha menyela bahwa sekarang mereka benar-benar melakukannya. Jaha khawatir orang-orang di luar sana akan membunuh mereka semua jika mereka membuka pintu dan itu dimulai dari putrinya. Abi kemudian menyuntikkan obat bius di kaki Jaha. Jaha pingsan dan Abi membuka pintu untuk Bellamy. Bellamy berjanji kepada Abi bahwa Octavia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada Clark, begitu juga dengan Bellamy. Abi kemudian menyalakan komputer dan menyadari bahwa dibutuhkan dua orang untuk membuka pintu. Satu dari atas dan satu lagi dari bawah. Abi memberitahu Bellamy untuk menuju ke polis sekarang juga. Beberapa saat kemudian, Clark pergi ke tempat Bellamy ditahan dan dia menemukan Murphy yang tidak sadarkan diri. Dia mulai berlari untuk menghentikan Bellamy.
Abi siap untuk membuka pintu, sementara Clark mengambil pistol dari salah satu penjaga yang tidak sadarkan diri. Abi membuka pintu Palka, tapi sebelum Bellamy membuka pintu bunker, Clark datang menghentikan Bellamy dan menodokkan pistol. Mereka tidak punya banyak waktu karena radiasi semakin memburuk dan orang-orang mulai sekarat di atas sana. Clark kemudian menembakkan tembakan peringatan dan mengatakan bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Clark meminta Bellamy untuk menyingkir dari pintu, tapi Bellamy menolak karena itu tidak seperti menutup pintu pesawat, atau menarik tuas di gunung cuaca, ataupun di kota cahaya. Bellamy perlu membuka pintu, tetapi Clark percaya bahwa dengan membiarkan pintu tertutup, mereka menyamakan umat manusia. Bellamy meminta Clark untuk menembaknya, karena hanya dengan cara itu dia bisa menghentikan Bellamy. Namun Clark tidak bisa menarik pelatuknya dan membiarkan Bellamy membuka pintu. Setelah itu, para klan muncul dan Octavia mulai menjelaskan bahwa mereka semua adalah One Crew, dan itu adalah rumah mereka bersama. Octavia kemudian mengeluarkan pedang Indra dan mengarahkannya kepada Echo. Echo bingung karena dia yakin dia memiliki kesepakatan dengan Octavia. Namun Octavia mengingatkannya bahwa dia akan menyelamatkan orang-orang Echo, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang Echo. Indra juga mengatakan bahwa Echo bersyukur karena pengusirannya akan berlangsung singkat karena Framfaya sudah menunggu. Kembali ke lab BK, Sinclair dan Riven sedang menyiapkan air dingin untuk solusi pembekuan. Sinclair menyebutkan bahwa denyut nadinya sangat rendah. Sinclair ingin Riven mengatakan lagi bagaimana cara menurunkan arus listrik untuk memulai ulang jantung Riven setelah detaknya berhenti. Kabel listrik pada pengukur waktu diatur untuk mati 15 menit setelah jantungnya berhenti. Riven memasangnya untuk mengirimkan muatan yang sama persis sebagai defibrillator pada kotak medis darurat di roket. Jika ini berhasil, Riven akan bangun atau mereka berdua akan hilang. Sinclair selalu ada bersama Riven, dia berterima kasih kepada Sinclair atas bantuannya, dan Sinclair mengatakan bahwa Riven yang melakukan ini bukan Sinclair ataupun BK. BK mencoba membuat Riven berubah pikiran karena itu belum terlambat, tapi Riven tetap memilih untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air sedingin es dan detak jantungnya telah menurun. Di Arcadia, Monty mendekati Jasper dan mencoba membuatnya pergi. Namun Jasper menatap dengan takjub betapa merahnya langit yang disebabkan oleh radiasi. Monty kemudian menyadari Jasper telah overdosis setelah minum terlalu banyak teh Joby Hallucination. Jasper kemudian duduk dan ingin Monty mengatakan bahwa dia menyayangi Jasper. Monty mencoba membuat Jasper memuntahkannya, tetapi tidak berhasil. Jasper mulai kehilangan kesadaran sementara Monty melihatnya tanpa daya. Monty kemudian memberitahu Jasper bahwa dia menyayanginya dan Jasper meninggal dalam pelukannya. Monty segera menemukan Harper sebelum dia pergi. Dia berlari ke teluk hangar di mana semua orang sudah mati. Harper tiba-tiba memanggil Monty dan sudah mengenakan setelan hazmat dan mereka berpelukan. Kembali ke LBK, Riven terbangun saat detak jantungnya naik turun tidak stabil. Dia perlu mencapai defibrillator sebelum dia meninggal. Riven merangkak keluar dari bak air hingga sampai ke defibrillator yang sudah disiapkan. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan dirinya tepat pada waktunya. Riven hidup kembali dan detak jantungnya kembali normal. Dia kemudian mengambil radio dan mengirim pesan bahwa dia masih hidup. Di bunker Jah menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas bahwa dia perlu berbagi bunker dengan semua orang. Octavia mengatakan bahwa Skycrew akan menepati 10 tempat tidur sama seperti yang lain dan Bellamy mendapatkan salah satunya. Gelombang radiasi akan tiba dalam 24 jam, itu artinya Skycrew punya waktu 12 jam untuk memutuskannya. Nah itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 4 episode 11. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.